أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Fahmi bin Yusuf. Saya IMB Batu Pahat Johor. Berumur 21 tahun. Sekarang ni saya banyak kerja pakai orang panggil Abdul Azan, Nadi, Menyanyi, bagi talk, bagi bibit dan masyarakat dalam mana, insyaAllah. Doakan saya berjaya dalam bidang dakwah, insyaAllah. Viral Azan tu, kenapa timbulnya tu? Macam mana cerita dia? Cerita Viral Azan ni tadi, saya pun benda ni saya tak tahu. Okay. Kawan saya yang upload benda tu. Jadi kita orang balik pada kenduri tahlil arwah yang baru saja meninggal di negeri tu. Kita orang baru balik ke tahlil arwah, kita orang pergi lah. Ke karaoke. Yang ajak pergi karaoke tu kawan saya. Saya naik bida dia. Jadi takkanlah saya nak lari pula daripada itu. Saya nak naik apa? Balik kan? Tak lambat lagi pula kan? Jadi saya naik kereta dia, dia bawa saya. Tengok-tengok dia orang nyanyi, sama-sama nyanyi, okey. Lepas nyanyi tu, saya nak terus lagi tu. Tapi dia orang halang. Cakap, ustaz, kita panggil ustaz lah kan. Orang panggil ustaz, dia panggil. Kita orang nak dengar awak azan lah. Nak dengar kau azan lah. Kan? Saya pun. Ya, kita nak tunaikan permintaan ramai kan. Dah ramai betul kat dalam bilik tu. Kan? Dah sekat pintu nak keluar. Jadi, ramai-ramai suruh azan, saya azan. Saya azan sebelah saya tu, saya minta izin dulu. Dia bukan bukan Islam kan, Muslim kan. Banyak pergi suami dia, betul. Jadi, benda ni tak dirancang sebenarnya. Lepas balik pada tu, kawan saya yang rakam ni, saya pun tak tahu dia rakam ni kan. Dia suka-suka rakam untuk balik, bagi kenangan kat dia. Dia upload ke Facebook, tempat. Lepas tu, saya dah mati dah iPhone sampai ke suruh lagi. Dahlah saya, ada kawan saya yang suruh lagi, Aziz. Dia panggil saya. Dia cakap saya lah, dia boleh screenshot video kau viral. Terkejut lah video apa kan, maknanya video tak apa kan. Dahlah video azan ni. Terkejut lah siapa yang upload kan. Jadi tanya, pergi duduk dulu, tanya siapa yang upload ni. Dahlah kawan saya tu, dia show dia yang dia nak upload. So, apa perasaan awak masa tu? Perasaannya, kita tak bersedia untuk hadap dengan semua orang kan, masyarakat kan. Tak sedia, tertidur. Viral kan, benda tak jangka. Kita tak jangka langsung. Tiba-tiba tak terfikir pun. Bangun tidur,
telefon macam kita viral kan. Cuba buka phone pun pukul 11 pagi. Kalau dengan kawan cakap, aku tak tahu aku cuba upload ikan Facebook, dia cuba ting-ting-ting sampai malam. Macam itu. So, mesti ada hikmah sebalik tu kan. Apa kesan dia? Hikmah tu sebenarnya, dia kan azan adalah satu dakwah. Dakwah yang membuas, azan ni adalah satu dakwah. Kat mana pun kita boleh azan. Tapi tempat-tempat yang sesuai. Janganlah kat anda tu. Kalau kita boleh, sebab orang tak nyanyi nasib-nasib tu. Okay, betul? Dan dapat menyentuh hati-hati orang yang bukan Islam untuk mengenali Islam, untuk mengenali Islam, bawa Islam yang adalah agama yang indah. So lepas ni nak nyanyi ke nak rakam? So lepas ni insyaAllah bagi saya untuk sendiri, insyaAllah keadaan, so macam mana dengan kritik kanan? Mesti ada yang tak suka juga kan? Mesti ada. Kita buat apa pun mesti ada yang kritik kita. So, Ais Kari, apa harapan awak? Harapan saya, kalau orang kat luar sana, kita sibuk mana pun, kita busy mana pun, kita buang-buang mana pun, solat jangan tinggal. Solat yang berbentang, apa baju, solat. Walaupun kita busy mana. Mungkin ku cuba untuk mengsiakan rasa ini, walaupun ku tak pernah merasai sedikit kasih darimu. Saya Muhammad Abu Fahmi, 21 tahun, tinggal di Johor. Boleh follow saya dengan Azan Viral. Boleh follow saya di IG Fahmi_official_strategy.